Ace Hunter, kamu bisa dapat ikut polling cerita monster setiap bulan dan muncul di credit title. Dapatkan juga bonus seru fan art karakter Winter Stellar untuk wallpaper dan lock screen. Let's go, jadi bagian dari pendukung cerita monster. Lazy hunting, enjoy grind. Dunia Monster Hunter, tempat di mana banyak lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup. Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi, seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup. Di antara itu, manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia. Monster, makhluk yang juga hidup menempati ekosistem, beradaptasi, hingga mengalami berbagai seleksi alam. Mengalami perubahan bentuk tubuh, tempat tinggal, pilihan makanan, hingga proses berkembang biak di tahap seperti yang kita temui hari ini. Berikut adalah cerita tentang Brood Wyvern yang menggunakan ekor birunya seperti pedang yang akan menjadi semakin panas dan tajam dalam setiap serangannya. Glavinus. Glavinus, nama Jepangnya adalah Dinobardo. Glavinus memiliki julukan sebagai Zangryu, yang berarti Cutting Wyvern atau Wyvern Pemenggal. Dianggap sebagai salah satu spesies Brood Wyvern terkuat dan terpintar yang pernah ada. Glavinus adalah monster yang mirip seperti Carnotaurus yang dapat ditemukan baik di lingkungan hutan maupun di lingkungan gersang yang panas. Glavinus termasuk dalam order Saurischia, suborder Theropoda, superfamily Tailblade Wyvern dari family Glavinus. Habitat awal yang diketahui menjadi pilihan tempat tinggal Glavinus adalah jungle, Jurassic Frontier, volcano, volcanic hollow, Ingle Isle, dunes, desert, dan forlorn arena. Glavinus pertama kali muncul sebagai monster eksklusif di Monster Hunter Gen, lalu dilanjutkan ke Monster Hunter Gen Ultimate, Monster Hunter World Iceborne, Monster Hunter Spirits, Monster Hunter Explore, Monster Hunter Stories, Monster Hunter Stories 2, dan Monster Hunter Riders. Glavinus memiliki ukuran panjang tubuh rata-rata hingga 24,6 meter, terutama dipengaruhi dari panjang ekornya sendiri. Sering disebut sebagai Cutting Wyvern atau Scorching Blade oleh orang-orang, Glavinus adalah anggota klarifikasi Brood Wyvern yang sangat menarik karena fakta bahwa dia terutama menggunakan ekornya yang khas seperti pedang besar dalam pertempuran. Meskipun sebagian besar tubuh Glavinus berwarna kemerahan, ekor panjangnya berwarna biru karena Glavinus menempelkan biji logam halus ke bagian tubuhnya untuk menghasilkan bila pedang yang tajam dan berat. Layaknya pengguna Great Sword, Glavinus dapat memberikan damage yang besar sekali pada predator dan mangsa dengan pedangnya ini. Ekor Glavinus yang seperti pedang dapat menebas mangsanya dengan sangat mudah, namun juga dia dapat lebih meningkatkan kekuatan bagian ekor tersebut dengan menggosokkannya ke tanah. Biji logam yang digunakannya ini sangat mudah sekali terbakar, sehingga ekornya yang seperti bilah pedang akan perlahan-lahan memanas saat dia mengayunkan dalam pertarungan. Ekor Glavinus biasanya sangat keras pada saat berwarna biru, sehingga sulit sekali untuk dipotong, namun sebaliknya akan menjadi lunak saat memanas. Pada saat ekornya dipanaskan, Glavinus dapat dengan mudah mengiris musuh seperti mentega dengan pedang ekor yang bersuhu ribuan derajat. Dan ketika Glavinus semakin sering menggunakan ekornya, terutama saat dipanaskan, bilahnya akan mulai berkarat hingga warnanya berubah. Meskipun menjadi berkarat, ekornya cenderung seperti pedang tumpul dan tidak menimbulkan banyak sekali damage. Lalu saat bilahnya menumpul, Glavinus akan mulai melakukan sesuatu yang cukup tidak terduga. Di bagian mulut Glavinus terdapat 4 taring tajam yang digunakannya untuk mengasah ekornya sendiri. Glavinus akan menggigit ekornya dan menghasilkan percikan api akibat gesekan antara rahang dan ekornya ini, untuk mempertajam dan menghaluskan ekornya kembali secara instan. Pada bagian ekor terdapat bekas spesifik yang menunjukkan bagian ekor mana yang sering diambil oleh Glavinus untuk diasah. Untuk melindungi matanya dari percikan api saat dia menajamkan ekornya,
Glafenus mempunyai cangkang keras yang secara natural sudah menutupi wajahnya. Setelah ekor Glafenus yang seperti pedang mulai mendingin, banyak sekali jelaga atau ampas yang tertinggal di bagian itu, dan saat Glafenus menggesekkan rahang ke bilahnya, dia mulai akan menelan sisa dari jelaga tersebut. Jelaga yang tertelan kemudian dimasukkan ke dalam organ di tenggorokannya yang disebut molten bursa. Organ yang mirip seperti tungku pemanas ini akan merebus jelaga dan mengubahnya menjadi magma, memungkinkan Glafenus menyimpan api di dalam tenggorokannya, dan tentu saja dia dapat menghembuskan magma ini dalam jumlah besar ke musuhnya. Glafenus dapat menjaga api ini terperangkap di dalam molten bursa tanpa batas waktu. Namun organ tersebut akan mulai meledak dengan hebat jika kepalanya mulai menerima luka parah, melepaskan api tersebut dan membuat Glafenus akan pingsan seketika. Saat organ itu digunakan, gigitan Glafenus yang sudah kuat akan semakin diperkuat lagi oleh elemen api. Dibandingkan dengan kebanyakan brood wyvern lainnya, Glafenus cukup lincah untuk ukuran tubuhnya yang besar. Glafenus memiliki kaki berotot yang kuat dan memungkinkannya untuk melompat ke udara sebelum membanting ekornya dengan kekuatan yang sangat besar. Di bagian belakang kakinya terdapat dua cakar mirip seperti kuku yang digunakan untuk menopang berat tubuhnya saat mendarat. Glafenus adalah monster yang sangat teritorial dan sering sekali berkelahi dengan jenisnya sendiri atau dengan monster lain seperti uragan dan gravios. Seperti disebutkan di atas, Glafenus menempelkan biji logam ke ekornya untuk membuat bilahnya seperti yang kita lihat hari ini. Namun dia tetap membutuhkan biji logam tersebut untuk menjaga bilahnya agar tetap selalu terawat. Glafenus akan memilih wilayah tempat tinggal yang berada di area yang memiliki biji logam berkualitas tinggi. Inilah alasan mengapa ekor monster ini bisa selalu berwarna biru. Selain menggunakan taringnya untuk mengasah ekor, dia juga akan sering mengasah ekornya pada biji logam yang tersebar di lingkungannya sendiri. Glafenus akan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan wilayah lebih baik yang dipenuhi oleh biji logam ini, dan pertarungan ini sering sekali menyebabkan salah satu dari mereka sampai kehilangan ekornya, atau bahkan mati dalam pertempuran. Pernah dilaporkan bahwa ketika tim peneliti pertama dikirim untuk menyelidiki map Jurassic Frontier, basecamp mereka tiba-tiba diserang dan dihancurkan oleh Glafenus, yang menyebabkan orang-orang dari Y Academy terpaksa harus membangun basecamp baru di lokasi lain yang lebih aman. Dengan sifat predatornya, Glafenus akan memangsa spesies yang lebih kecil untuk memuaskan rasa laparnya, dan terkenal cukup kejam jika mengejar korbannya ini. Jika berhadapan dengan monster lainnya, Glafenus akan bertahan di lokasi dan menyambut tantangan tersebut. Kepercayaan dirinya ini disebabkan karena beberapa biji logam biru menutupi sebagian cangkangnya, memberi monster ini perlindungan tambahan terhadap serangan yang akan datang. Pada saat dia marah, suhu tubuh Glafenus akan meningkat pesat, menyebabkan beberapa bagian tubuhnya bersinar merah karena peningkatan panas yang tiba-tiba. Jika dikombinasikan dengan kekuatan sisiknya, cangkang Glafenus akan memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap panas dan mampu menangkis sebagian besar pukulan. Di saat yang bersamaan, proses pemanasan dan pendinginan yang konstan akan mempengaruhi ekor pedangnya ini dan menjadi penyebab pembentukan bilah yang halus dan dapat dengan mudah memenggal musuhnya. Fakta unik. Nama Glafenus dalam bahasa Jepang adalah Dinobardo atau Dinovaldo. Diambil dari kata dinosaur, noba, dan haruberto. Dinosaur yang berarti dinosaurus. Noba adalah penyebutan bahasa Jepang untuk kata nova. Lalu haruberto berasal dari kata halberd yang berarti tombak kerajaan. Lalu sedangkan nama Inggrisnya adalah Glafenus yang berasal dari gabungan kata gladio, fervens, dan saurus. Gladio adalah bahasa Latin untuk kata sword atau pedang. Fervens adalah juga bahasa Latin untuk kata burning atau terbakar. Dan imbuhan saurus sering sekali digunakan dalam penamaan dinosaurus. Namun sebelum ditetapkan sebagai Glafenus, alternatif nama lainnya adalah Ignagrios, Ardurox, Calagrios, dan Deinigrus. Kemudian, hal yang menjadi awal konsep terciptanya Glafenus adalah Ratalos, namun sebagai penguasa daratan. Terakhir, banyak pembicaraan player Monster Hunter menyusun dugaan bahwa kemungkinan corak biru dan sifat ekor yang seperti logam ini sebenarnya adalah Machalite Ore. Walaupun kemungkinan besar itu adalah hasil dari pola makannya sendiri. Varian dan subspecies. Acidic Glafenus. Nama Jepangnya adalah Dinobarudo Ashu. Acidic Glafenus dijuluki sebagai Ryuzan Ryu.
yang berarti Sulfuric Cutting Wyvern atau wyvern pemenggal berlapis sulfur. Order, suborder dan familinya masih sama persis dengan Glavinus biasa. Asli Glavinus adalah brood wyvern jantan dan merupakan subspesies dari Glavinus yang pertama kali diperkenalkan di Monster Hunter World Iceborne. Sementara Glavinus biasa menghuni hutan, gurun dan gunung berapi, asli Glavinus menghuni Rotten Vale yang lebih ekstrim dan Rotten Region di Guiding Land. Dia mampu menumbuhkan kristal belerang di ekornya yang menghasilkan kabut asam ketika pecah. Ini akan menjadi mungkin karena efek dari pilihan habitatnya sendiri. Adaptasi Acidic Glavinus yang paling menonjol yang membedakan dirinya dari spesies utama adalah ekornya. Ekornya lebih ringan dan lebih menyerupai pedang panjang, dan karena itulah dia mampu menyerang lebih cepat dengan menggunakan gerakan yang jauh lebih anggun. Jika ekornya tumpul, maka senyawa asam akan tumbuh yang kemudian menutupi keseluruhan ekornya. Asam ini akan dilemparkan ke lawan sambil melepaskan beberapa serangan dan akan sangat menurunkan ketangguhan lawannya di saat bersamaan. Karena tinggal di Rotten Vale yang merupakan wilayah ekstrim, Acidic Glavinus secara natural sangat agresif terhadap apapun yang mereka temui. Anehnya tidak ada catatan mengenai Acidic Glavinus yang mengais bangkai, meskipun dia tinggal di Rotten Vale. Hanya saja dia sering memburu penghuni lain di Rotten Vale agar tetap menjadi predator puncak di wilayah itu. Hellblade Glavinus. Nama Jepangnya adalah Jin Metsujin Dinobardo. Hellblade Glavinus dijuluki sebagai Kyoen no Kurokishi, yaitu Black Knight of Ferocious Flames, yang berarti kesatria hitam berapi ganas. Dia juga dijuluki sebagai Incinerating Blade, yang berarti bilah pedang pemusnah. Hellblade Glavinus adalah jenis deviant dari Glavinus biasa. Identitas sebenarnya adalah individu Glavinus yang telah menyerap jelaga dalam jumlah ekstrim ke dalam tubuhnya, sehingga membuat apinya menjadi lebih kuat dan dapat meledak. Hellblade Glavinus adalah monster yang panasnya mirip dengan gunung berapi aktif. Dia dapat menghancurkan bebatuan hanya dalam satu hembusan nafas, dan membakar gunung hanya dengan sekali sapuan ekornya yang membara. Bahkan hunter harus memiliki izin khusus yang cukup sulit didapat agar dapat diperbolehkan untuk memburunya. Hellblade Glavinus memiliki banyak adaptasi yang sama dengan Glavinus, namun ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Dari ekornya yang terus menajam, penampilan Hellblade Glavinus telah berubah. Penajaman ini menyebabkan sisik, cangkang, dan bahkan matanya pun berubah warna. Hal ini juga menyebabkan sisik dan cangkangnya menjadi sangat mudah meledak jika disentuh secara sembarangan. Lalu Fire Sack, atau kantung api milik Hellblade Glavinus juga berbeda dengan kantung api Glavinus pada umumnya. Tidak hanya menghasilkan api, tetapi juga menghasilkan bubuk ledak yang cukup aneh. Sebagian bubuk ini bahkan ditemukan di mulutnya bersamaan dengan apinya. Saat dia menajamkan ekornya, Hellblade Glavinus tidak hanya akan menambahkan api pada ekornya yang seperti pedang, tetapi juga akan menambahkan bubuk ledak ini di saat bersamaan. Hal ini akan menyebabkan ekornya menjadi sangat-sangat panas dan menghasilkan ledakan dahsyat dalam satu serangan saja. Dengan kekuatan destruktif seperti ini, Hellblade Glavinus dapat meledakkan musuh hingga setinggi langit dan membakar mereka dengan api di tingkat eksplosif yang sangat tinggi. Nah, gimana? Kalian suka? Glavinus, monster pertama yang menjadi pengawal cerita monster. 65 episode telah berlalu dan Glavinus kembali diceritakan dengan kualitas yang lebih baik. Terima kasih selalu menonton dan mendukung cerita monster. Tulis di komen, monster apa lagi yang bakal kita cover di lore berikutnya. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di cerita monster yang lainnya.